Hai guys, balik lagi bersama gue di Gamer Android. Di video kali ini guys, gue bakal kembali lagi membagikan FTS 25 mod Liga Indonesia dan Timnas Indonesia new update yang bakal berlaga di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia guys. Nah, di sini untuk pemain Timnas Indonesianya sudah gue update berdasarkan yang dipanggil oleh Coach Sintayong ya guys. Jadi di sini pemain-pemainnya itu kebanyakan ada pemain naturalisasi dan pemain lokal ya guys. Pemain lokal juga cukup banyak, kalau nggak salah ada 12 ya guys. Oke. Di sini untuk jersey-jersey tim dari tim-tim Eropa juga sudah ada yang gue perbarui ya guys, terutama dari Premier League di situ sudah ada yang terbaru. Oke, kita langsung lihat saja guys. Let's go. Subscribe. Nah, di sini kita langsung aja ke skuad Timnas Indonesia. Di sini ada yang terbaru yaitu Martin Paes ya, sudah ada di Timnas Indonesia coy. Nah, untuk di sini Justin Hubner kalau nggak salah nggak dipanggil ya guys ya, nanti gue revisi lagi coy. Untuk di sini ada Sandy Wells, Nathan Tujuan, Basnawi, Ramadhan Sananta, Egy Hoki, Ferrari, Ricky Kambuaya, Dimas Derajat juga dipanggil coy. Ada Ivan Jenner, Kelvin Perdong ya guys, Saurat Mayon, Rafael Struck ya, cukup banyak ya guys ya. Untuk menghadapi Arab Saudi besok ya guys, insya Allah Indonesia bisa menang ya guys. Kalian doakan saja, kalau kalah ya kalian tinggal main FPS aja, menggunakan Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi tentu saja guys ya. Nah, di sini mari kita lihat, tadi sudah Timnas Indonesia nya sudah update ya guys ke yang terbaru. Nah, di sini untuk di Premier League jersey-nya sudah gue perbarui ya guys, dari Arsenal, Aston Villa, Brentford juga sudah yang terbaru guys. Pokoknya yang Premier League sekarang ada 15 tim yang sudah gue perbarui ya guys. Kurang 5 tim lagi untuk Premier League update semua jersey ke tim terbaru ya guys ya. Kalian tunggu aja guys ya, karena kurang 5 lagi untuk tim dari Premier League bakal full jersey terbaru semua coy. Dari West Ham juga sudah terbaru coy. Wah, keren parah sih ini ya. Jadi kalian bisa langsung download dan pasang di sini no password ya guys, dan grafiknya sudah hari parah coy. Dan lawan juga tentu saja sulit coy. Untuk pergantian 5 pemain sudah ada di FTS ini ya guys. Jadi nanti kalian tinggal main aja sesuka hati kalian ya coy. Nah, di sini untuk di Manchester City udah ada Savinho juga sudah ada ya guys ya, sudah gue tambahin. Gundogan juga sudah ada ya guys. Di sini ada Cole Palmer, Joe Felix juga ada di Chelsea cok. Untuk yang lainnya juga sudah gue pindah, seperti Alvarez ke Atletico Madrid sudah gue pindah. Di sini ada Ivan Toney juga ke Al Ahly ya guys. Untuk Al Nassr kalau nggak salah ada pemain baru dari Brasil ya guys, gue nggak tahu namanya, lupa cok. Al Hilal di sini ada Joao Cancelo ya guys, pindah ke Al Hilal coy. Semakin susah buat Al Nassr juara anjir. Untuk dari Napoli di sini ada Lukaku ya guys, sudah pindah ke Napoli. Kemarin terakhir bisa langsung mencetak 1 gol untuk Napoli. Wow, GG coy dari Lukaku. Nah, di sini untuk Barcelona ada Dani Olmo juga sudah ada ya guys ya, ada Fermin Lopez juga sudah ada, Lamine Yamal juga sudah ada coy. Untuk rating Lamine Yamal belum terlalu tinggi ya coy, karena umurnya masih 17 tahun. Oke, di sini kita langsung saja main ya guys ya di Piala Dunia 2026 menggunakan Timnas Indonesia coy ya. Buat kalian yang pengen main Piala Dunia menggunakan Timnas Indonesia, kalian bisa main di FPS aja guys, karena seru banget coy. Subscribe. Say I'm cold hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll
you'll be calling me royalty. Best to give me in the world you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to me.